Hingga Selasa ini, aksi unjuk rasa terus dilakukan berbagai elemen masyarakat terkait beberapa rancangan undang-undang seperti RUU KUHP, RUU KPK, dan RUU PAS. Menyikapi aksi unjuk rasa yang dilakukan masyarakat, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyatakan banyak hal yang perlu didiskusikan sebelumnya. Aksi terjadi mungkin karena ruang dialog kurang maksimal, tapi sudah ada keputusan. Emil pun menyatakan unjuk rasa diperbolehkan asalkan sesuai aturan. Dirinya pun berharap pengambilan keputusan melihat unjuk rasa tersebut dengan bijak. Kita sangat memahami aspirasi dan dinamika yang hadir dan beredar karena banyak hal-hal yang mungkin perlu dialog yang sebelumnya. Mungkin ruang dialog itu belum maksimal, sudah keburu ada keputusan. Jadi menurut saya, perbanyak kembalikan ke dialog, khususnya dari pemerintah pusat yang mengambil keputusan. Unjuk rasa itu diperbolehkan secara aturan, tapi catatannya dua, kalau waktunya sudah berakhir, mohon tertib membubarkan diri untuk jam 6. Kemudian sampaikan dengan cara-cara yang baik, karena kita manusia komunikasi, tinggal disampaikan aja. Budi Hartati, Bandung TV.